Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ngurin di hobinya Rasi. Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh? Semuanya semoga sehat selalu. Dan di video kali ini seperti biasa, gue bakal mengunboxing bahan titip lelang ya, yang gue sebutin balang. Dan ini kali ini adalah seru banget karena temen gue itu pensiun dan dia harus melepas semua kopriannya. Kayaknya sih semua, karena ini berat banget ya. Penasaran dan kalian pengen ikut lelangnya, langsung aja di Rasi Diecast di Instagram gue. Deskripsi ada ya, dimulai setiap hari Senin dan juga closing hari Jumat. Oke, ikutin terus videonya sampai habis. Oke, di depan kita sudah ada paket gede banget ya dari Om Robert yang jauh di sana ya. Doi sepertinya sudah pensiun dan kita harus hati-hati bukanya karena ini gede banget dan gue juga bingung sebelah mana. Kita buka ya, pelan-pelan. Jadi Om Robert ini dengar-dengar sih sudah pensiun dari cash ya. Makanya dititipin aja lah, udahlah gitu ya. Jadi buat kalian juga yang mau pensiun bisa banget ya langsung titipin dari cashnya di gua. Dan ini kayaknya, aduh agak susah nih ya, karena di sampingnya itu ditempelin bubble apa styrofoam guys, jadi kita harus pelan-pelan guys. Ya, tapi sebenarnya serunya pas lagi nge-unboxing ini sih ya. Jadi kalau di skip juga kayaknya serunya pas di sini, nanti hilang serunya. Oke, mantap banget nih ya, terniat nih. Berantakan dah ya studio gitu ya. Styrofoam semua. Ya, lu suka main ginian gak sih waktu kecil gitu kan? Ya kan, suka banget kan? Oke. Dan langsung aja kita buka dari atas ya. Sudah gua buka sebagian styrofoam-nya. Tuh, ini studio kita jadi putih-putih kayak salju gitu ya. ini kardusnya tipis, guys. Ini karena kardusnya tipis makanya dilapisi luarnya oleh styrofoam. Bagus juga sih ya. Karena kalau kalian pencinta diecast pasti kalian pengen memakingnya semaksimal mungkin ya. Oke, langsung aja gue bakal nge-unboxing. Ini sudah gue buka ya. Yang pertama itemnya adalah, wow, jadi Johnny Lighting ya. Ini ada Jeep gitu, hardtop yang warnanya merah. Mantap guys ya. Item pertama. Dan yang kedua, Hot Wheels Buick Rivera ya. Buick Rivera. Dan juga ini ada si copotannya dari Porsche tim transport ya. Bisa kelihatan ya. Ini tinggal mobilnya doang. Dilmut. Banyak premium ini ya. Ini kayak banjir premium deh. Waduh, ada satu nengkok Om. Sayang banget ya nengkok nih ya karena telur tuh. Kita coba gosok ya. Gosok. Nissan Silvia dari modern, bukan, dari Fast and Furious Fast Tuner ya, yang ada Civic EG-nya. Oke, lulusannya banyak banget nih. Ada Olimpiade Tokyo yang baru saja selesai, kita gelar. Dan juga ada, wow, mobil gede-gede gini semua ya. Mantep-mantep nih. Mobil-mobil ala-ala off-road ya. Waduh, mantap tuh. Gila, keren. Berantakin ini dari bawah, nanti kita sapu. Oke, ini juga ada geser Nova Wagon ya. Kayaknya ini banyak banget lusnya bro. Kemarin doi mau nitip ini juga sih, nitip Aklirik, cuma susah packingnya nanti. Bagaimana? Terus dari komentar ya, kalian pengen gak ikutan lelang Aklirik gitu. Oke nih. Oh, masih ada Toyotanya nih. Nih tuh, hasil dobrakannya si Om ya. Di bawahnya sudah kebuka tuh, masih mulus ya. Waduh, ini segala jenis mobil-mobil off-road. Mantap-mantap nih ya. Oke, wagon dari Matchbox. Dan ini apa ya gitu ya. Masih guys, jadi banyak banget nih ya yang kayak gini ya. S2000 Honda tentunya. Oke, ini Dodge Party Wagon ya maksudnya ya. Betul gak sih? Gue lupa inget nih. Oh, Dodge Power Wagon Party mah mobilnya ini apa? Kura-kura ninja ya. Oke, ada Morris Morris Mini Cooper ya dari Flying Custom. Ini banyak banget lusnya nih. Apa ya, kita cek satu collection-nya si Omnya apa aja nih. Ini kayak vintage gitu, banyak banget. Dan
Ini ada Ken Mary ya, Ken Mary Polish. Ya nggak tahu gue kenapa harganya bisa jatuh banget tuh. Jatuh banget tuh harganya tuh. Tapi enggak sih, yang langka-langka ya susah dicari juga lah. Yang polish doang. Nih. Etnover. Bunuh banyak banget lu sih, sumpah. Juga ada ini guys. Wah, Subaru. Mantep banget nih. Ini edisi bareng dengan Moon Ice ya. Moon Ice-nya Drag Bus ya. Boulevard. R34 guys. Gila, kali ini kita lelang banjir JDM banget ya. Banjir banget JDM ya. Juga ada Zamak nih ya. Zamak Subaru dari si Zamak. Waduh. Mantap ya. Juga ada Mercy dan juga ada Datsun ya, Datsuan yang ada Super Tracer Honey. Dan masih kita buka lagi. Wow, ini Matchbox nih ya, ingat banget gue nih ya. Wah, Matchbox nih. Gila. Banyak banget, sampai bingung gue nih. Matchbox polisnya juga nih ya. Ini kalau nggak salah Mercedes sih ini dia. Wah, ini mobil-mobil Amerika nih. Waduh. Jenis impala-impalaan ya. Banyak banget. Luar biasa nih, ini benar-benar koleksi ya, benar-benar. Waduh, ini ada Audi Honda CRX ya. Udah mulai. Oh, enggak. Ya, 30 lagi lah yang lus. 30 cuy. Mazda. Dan 30. Luar biasa sih. Bugatti ya, Bugatti Chiron. Juga gue juga penasaran sih nih, ada harta karun apa lagi nih Xiaomi. Porsche ya, Tifok. Yang reguler, bukan yang edisi klerik ya. Katanya tuh hampir sama tuh isinya tuh, tapi bisa beda gitu harganya ya. Oke nih, Monroe. Waduh, penasaran kan lu, masih banyak nih guys. Mustang ya, Mustang Boss. Terus itu yang Super Tracer-nya lagi gila banget tuh Mustang Boss tuh. Wow, ini dia nih modern klasik ya nih, sudah di lus ya sama doi. Udah di lus premium, mantap, ada premium ini juga lus. Wow. The real kolektor yang pensiun. Oke, ini juga di Mitsubishi Lancer. Dan ini sama nih kayaknya nih ya. Berbau-bau. Oh, ini Toyota Tundra. Cakep juga nih edisinya nih, edisi lawas ya. Waduh, gila, masih banyak guys. Berisik banget tadi tetangga lagi main. Dan ada Forza Horizon ya, BMW. Yang kartnya itu edisi khusus dijual di retail ya. Ini juga Nissan Silvia S13. Banyak guys, masih gas nih, gue buang ke bawah nih karena gue langsung buang ke bawah guys biar cepet nih. Wow, ini keluaran apa nih, Welly ya, ada kodok ya, si kodok. Gila nih, cepet banget ya, banyak banget nih, mantap. Ini kalau nggak salah keluarannya ini ya Matchbox ya, Golf ini mantap nih, rare nih, harganya tinggi tuh, tinggi nggak juga sih. Nah ini juga nih ada Toyota 2000 GT ya. Toyota 2000 GT yang dari apa? Edisi Olimpiade. Gimana menurut kalian Olimpiade Tokyo 2020? Indonesia berhasil membawa satu emas, satu perak dan 3 perunggu, enggak salah ya, gue lupa. Mantap. Keren ya. Tidak pernah lepas dari emas. Enggak, di 2012 kita enggak dapat emas dari cabang olahraga badminton. Oh, ini nih. Tadi temennya si ini nih. Masih lengkap ternyata. Luar biasa ya. Lengkap guys. Oke, Honda Civic Type R. Dan ada Nova Gasser Wagon lagi. Wow, mantap ya. Gila nih, ajib-ajib semua nih guys. Ada Nissan Skyline tentunya. Dan next ada Subaru. Tadi ada yang Zamaknya ini, belum dibuka yang Zamaknya ini udah. S2000 ya. Yeah. 2000. Oke, ini kalau enggak salah ini yang edisi Kia Stringer. Ya lupa gua nih. Masalah udah ada edisi warna, varian warnanya ya. Kia Stringer ya. Dan next masih ada Honda Prelude. Masih
berbau reguleran, Nissan 300ZX yang polis, Skyline, ya. Yeah. Dan oke, okay, Forza ada 2 berarti tadi ya, Forzanya si Om ya. Aduh, mantap nih. Sebenarnya mantap nih di packing gini. Nah, ini dia nih. Skyline R30. Rubicon dari Welly. Agak enteng, cuma overall keren menurut gue. Keren. Porsche. Dan waduh. Mobil off-road banjir ya. Ini juga nih ya, mantap-mantap ya. Nanti ada mini GT ya, gue kasih tunjuk ya. Ini S2000 yang edisi khusus nih. Fast and Furious, nggak salah. Lupa gue. Nggak salah, iya ya. Yang Fast and Furious yang hitam. Ini juga kayaknya sih Fast and Furious juga ya. Ini hampir lengkap nih variannya nih. Nggak salah nih, si Om nih. Mantap jiwa ya. S2000. Koleksinya S2000, bro. Banyak banget S2000 nih. Ada merah, ada pink, ada putih, ada kuning, ada hijau. Oh kan R30 juga di koleksi nih sama si Om. Hampir lengkap juga R30. Semua Nissan Skyline kayaknya. Waduh. Tuh kan, S2000 yang hijau baru keluar. Gue bilang tadi apa. Tuh kan, ini juga nih yang polis yang hitam. Semua Nissan Skyline nih kayaknya nih fix nih. Wow, ini premium dari Subaru. Mantap nih. Wah, gila, cakep. Masih banyak. Wah, kan bener nih. Nih, hampir lengkap nih. Udah ada ini tuh. Ada yang putih tadi. Banyak banget nih Nissan Skyline-nya. Premium banjir JDM lagi part 2. Judulnya itu aja kali ya. Wah, ini apa nih? Ini Mercury Kogar Eliminator. Mantap. Mantap, ini bukan Hot Wheel, udah pasti ya. Bau-baunya itu bukan bau-bau Hot Wheel. Ini bau-baunya Welly lagi. Waduh. Welly mobil gede-gede gitu cakep juga ya. Mantap, masih Nova geser wagon ya. Waduh, ini premium ya. Keluaran mobil Hemi Barracuda. Waduh. Tinggal dikit lagi guys yang loose-nya. Semangat gue nih masih Nissan Skyline. Dan ada yang blisternya Honda Civic SE. Dan juga ada ini Toyota Ace Sprinter ya. Dan juga ada R30 masih dengan Volvo Wagon juga. Dan ini masih sisa-sisa dari R30-nya. Mantap. Oke, dan Volvo Wagon dan Prelude biru masih ada juga. Dan loose-nya tinggal dikit lagi. Sebelum terakhir gue akan nunjukin mini GT. Wah. Oke ya. Banjir banget nih. Mantap banget nih. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Oke ya. GMC. Tinggal sedikit lagi. Subaru yang biru sudah dibuka. Sampahnya bingung bro. Banget. Oke, ada ini nih. Hornet ya. Datsun Hornet. Hasen. Porsche. Mantap juga nih Porsche ini dikumpulin ya. Oke, masih ada Porsche lagi. Sudah mulai. Ini yang edisi modern klasik ya di blender sama Om. Buka. Ngumpulin ini nih, si Motrot nih. Tadi gue liatin Motrotnya lumayan banyak banget nih. Premium lagi. Mazda. Sisa satu lus. Oke, Morris Mini dari ini. Dan ini dia ada Mini GT. Waduh, Honda Civic Type R. Kalian mesti punya nih ya. Ini gue bakal lelang nih, dari si diecast nih. Waduh, kondisi sudah dibuka dan jelasnya mulus lah ya. Dan disini cuma di... Ngeri. Kita masukin aja dan ngeri. Ngeri. Juga ada Nissan GT-R ya. Tuh, kuning. Aduh, ini kesukaan gue kuning. Ada
ini apa nih ya, BMW M4. Gila, mini GT sih angkat tangan gue nih. Om Kev-Kev yang suka nih. Juga ini ada, oh Lamborghini Aventador, numpang buka om. Kalau Lamborghini sih, permisi buka dulu gue. Buh, gila, cakep banget guys. Ya, yeah. Cakep banget tuh. Waduh, mantep nih ya, tergiur. Tergiur, nah ya, kita tetap naikin lelang ya. Bentar, pelan-pelan nih, agak susah nutupnya nih. Kalau gue salah, salah nutup ya. Di bawah gini nih, nah. Jangan merusak kartu orang. Oke. The next ada, oh Land Rover Defender nih. Ya. Ini GT juga, dan ada yang masih segel guys. Ini yang belum buka nih, Mercedes-Benz. Masih segel, belum buka nih. Baru ikutan PO kayaknya. Sudah menutup untukmu. Oke, ada Lamborghini Huracan. Ya, Huracan GT 2 nih. Gila mantep nih, ciamiknya udah dibuka. Lepas segel Huracan juga. Suka Lamborghini juga nih si Omni ya. Tapi bedanya kalau gue yang krocel, gue cuma yang Hot Wheel. Omnya yang ini GT, gila nih. Mantap. Dan ada Nissan Skyline Pandem Toyo Tires ya, dari Inno 64 ya. Ini udah robek gini, tapi cakep banget sih ini. Tuh. Cakep banget tuh. Gila ya. Oke, ternyata banyak banget unboxing-an. Gue kali ini banyak banget. Ini titip lelang Sultan ya, ini titip ya. Gak gara sudah pensiun atau pengen ganti fokusan main Barbie. Enggak ya. Canda om. Enggak. Oke. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa ikutin lelang di Rasi Daycast ya. Lelang ke-51 ada di deskripsi link Instagram gua. Jangan sampai lewatin karena banyak item keren banget. JDM ada, premium-premium, banjir mini GT, super triseran juga banyak. Bingung gua, fantasi yang murah-murah juga ada. 400 sampai 500 item akan gua lelang di Rasi Daycast. Buat kalian pantengin terus, jangan sampai kelewatan. Naik lelang setiap hari Senin dan juga tutup lelang hari Jumat. Sebulan 3 kali akan off di awal bulan. Oke, thank you buat kalian sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, share juga. Subscribe jangan lupa juga. Oke, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bajur banget sih ini, banyak banget bro. Luar biasa nih, gue tunjukin ya. Banyak banget. Sumpah. Nih, gue rapiin dulu ya. Ntar gue taruh di ending title.